Sekarang ni orang berebut-rebut mencari produk yang ada placenta, yang ada placenta uri. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya, terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Kalau tuan-tuan Google dalam Shopee, dalam Lazada tu, banyak produk-produk kecantikan yang tulis placenta, P-L-A-C-E-N-T-A, placenta. Ada juga kita sebut dulu sebagai uri lah, uri. Atau istilah-istilah, fik dulu, fikah, dulu sebut sebagai temuni. Tahu kan temuni ni? Kalau uri orang takut nak makan, tapi temuni orang makan. Zaman-zaman primitif dulu, orang duk makan uri ini makan sebab kepercayaan uri ini boleh memberikan kesihatan. Dan memang itu juga yang diambil oleh industri hari ini. Darah protein yang ada pada uri ini dibuat sebagai kosmetik, antaranya lotion dan juga yang dia screen cream. Sebab itu kami pesan kepada kita ibu-ibu dan juga bapa. Kena lihat balik kosmetik-kosmetik yang diorder online oleh anak-anak muda kita. Ya? Anak-anak muda. Sebab dalam Shopee itu banyak, dalam Lazada juga. Jadi import dari China, import dari Indonesia juga ada. Ya? Maka kena bincang apakah itu uri sebenarnya. Uri. Ya? Sebab nak kaitkan dengan lakunya nusus. Uri. Uri ini memang dia adalah di tengah-tengah antara janin dan juga mak. Janin anak itu akan makan melalui saluran darah masuk kepada pusat. Dan pusat ini diambil sebagai juga paha yang disebut sebagai stem cell. Sekali istilahnya stem cell. Kalau dulu zaman-zaman Haji Hajah dulu, dari pusat kan? Dan ramai orang yang menyimpan tali pusat. Menyimpan tali pusat. Baru ni ada yang tanya saya, Ustaz. Saya ada 5 orang anak. 5 orang anak. 4 orang anak, mak saya suruh simpan. Ya, simpan tali pusat. Bila anak yang kelima, Ustaz saya dengar sebutkan bahawa tali pusat ni adalah benda yang najis, haram untuk kita gunakan. Kan dulu orang tua-tua dulu simpan tali pusat lah. Simpan tali pusat, kalau anak nak demam, masuk air sikit pun dia nak demam. Apa dua ni? Tapi benda tu, apa dua yang terputus daripada tubuh, batang tubuh insan, manusia ini dianggap sebagai najis. Maka mengapa pula kita nak menajiskan air itu diberi minum kepada anak kita? Dan dia diberi minum benda yang haram, yang mengandungi benda yang najis. Maka perempuan ini, mak ni tanya, habis tu macam Ustaz, nak ikut mak ke, nak ikut Ustaz? Kan? Saya kata kalau ikut tak ikut mak, tak dapat ada bersatu. Nanti tak dapat ada bersatu macam tu. Saya kata kena ikut Islam, kena ikut hukum. Begitu benda yang najis dan yang simpan, perlu di tanam, perlu di uruskan dengan baik. Sebab disebut sebagai futalah, benda yang lebih-lebihan daripada sumber manusia. Sama jugalah kalau kata jari kita putus, sama juga jari kita putus, ada telinga kita putus sebagai wajib tanam dia. Ya? Sebab nak menjaga kehormatan. Ini kan pula kalau kata termasuk juga dari pusat ini adalah daripada lebihan-lebihan daripada sumber manusia. Maka dalam hal ini kita lihat bahawa placenta ini menjadi perkara yang bahan untuk kecantikan, nak menegangkan kolagen di antara kulit dan juga isi kita ni, adanya kolagen. Sebab itu saya kerap juga pesan kepada ibu-ibu yang boleh bersalin lagi, jangan tinggalkan uri anda di hospital. Bersihkan dia, basuhkan dia betul-betul, masukkan dalam bekas, masukkan air sikit, letak di atas dapur gas buat sup uri. Dan sup uri berilah kepada suami anda yang kedut-kedut, kompok tegak.
Confirm tegak. Eh? Tapi haram lah semuanya. Lah. Haram tak boleh. Oleh kerana hari ini memang sukar untuk nak diambil daripada sumber manusia, industri cenderung ambil uri ini kambing. Biasanya kambing beli-beli. Ya? Kambing. Maka industri ambil daripada chip prosesa kambing uri, uri kambing beli. Mereka beranggapan bahawa kambing itu halal. Ialah haiwan yang halal kan, haiwan yang halal. Tetapi kalau kita nak memfaham kenapa jua pun daripada sumber kambing, sumber haiwan yang halal itu wajib disembelih terlebih dahulu. Dan uri ini berada di mana? Uri berada dalam tubuh kambing. Yeah. Sebab seekor kambing yang kita nak ambil daripada sumbernya wajib disembelih untuk dimanfaatkan. Dia akan jadi halal kecuali bulu kambing. Itu saja. Yeah. Bulu kambing biri-biri yang dibuat sebagai lanolin, yang dibuat sebagai macam D3 yang banyak digunakan dalam minuman yang tuan-tuan minum itu buat daripada bulu kambing. Makan tak boleh ambil. Dan vitamin D3 yang banyak digunakan, ya, tapi fatwa mengatakan harus, ya, harus, sebab bulu ni dia tiada dari sakit. Kita pun tak pernah melihat orang yang gunting rambut orang wow dia. Jadi dia terus gunting ambil. Jangan cabut. Kalau cabut dia ada isi. Isi itu akan lengkap darah bangkai dan juga najis. Sebab tu digunting. Dia gunting ketika kambing tu hidup, banyak orang yang dah buat baju, dah buat kain tuan-tuan. Bagiannya sebab bulu. Ya, bulu hukumnya berbeza. Sama juga kalau kita lihat bulu yang diambil ketika haiwan itu hidup, boleh digunakan. Malahan bulu yang telah mati, ya, dia wajib disembelih lah. Baik. Jadi uri ini tuan-tuan, uri ini dia akan keluar ketika bila? Dia akan keluar ketika dia beranak. Tak ada orang yang duduk saja keluar uri. Tak ada. Dia mesti beranak. Bila beranak bermakna ibu dia masih lagi hidup. Kalau diambil ketika itu haiwan kambing diri ini, maka hukumnya najis sebab kambing itu tidak disembelih, dikeluar ambil. Dia keluar ambil. Kemudian satu lagi cara, dia akan injek. Dia akan injek di ruangan yang ada peranakan ini. Dia akan injek ambil izan yang ada dalam uri. Juga kalau diambil ketika hidup yang tak disembelih, bangkai juga. Ya? Ini kita cerita bab yang berkaitan dengan kecantikan, bukan medical, bukan perubatan. Kalau perubatan hukumnya agak luas lagi. Right. Yang menjadi persoalannya adalah apabila kambing ini disembelih. Kambing ini disembelih. Hukum jalan. Kalau kambing ini disembelih, maka uri ini harus digunakan sebab tadi sendiri ibunya. Cuma realitinya, praktis dalam industri, tak ada orang peternak yang hanya menunggu untuk nak beranak saja diambil uri, tak ada. Ya? Uri dia, dia nak sembelih, nak ambil semata-mata nak ambil uri. Kambing seku, apa-apa, uri ke apa. Lebih baik dia menunggu, tunggu dia, ke beranak. Itu realiti yang ada dalam industri. Yeah. So, dalam hal ini, memang hukum juga mengatakan bahawa kalau disembelih, pandangan-pandangan, maksudnya tak saya lihat apa yang disebut sama hal, selayah juga sebutkan, kalau disembelih, kambingnya itu boleh diambil. Cuma, dalam hal ini, saya juga mengambil pandangan yang lain yang mengatakan bahawa uri itu sendiri memang darah. Uri itu sendiri memang darah. Sebab dia mengalirkan darah dalam tubuh. Darah itu sendiri. Dan juga kalau kita lihat darah, kita kena ambil apa yang Allah sebutkan. Hurrimat alaikum maitatu wa damu, darah. Sama dia ada darah dam masbuhan, darah yang mengalir ataupun tidak. Tapi ia ni ada tersebut darah. Sebab tu dalam hal ini, untuk mengelakkan perkara ini dimanfaatkan cara yang tidak diketahui, maka dalam standard halal yang jadi keluarkan itu, perkara yang najis termasuk uri. Itu termasuk uri. Walaupun ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, kami ambil ke dasar zara'id, lebih baik mengharapkan daripada mengharuskan. Maka dalam hal ini,
kita sebagai ibu dan sebagai bapa, termasuk sebagai suami sekalipun, kena lihat balik krim dan juga apa jua pun yang di order online, yang di free atas nama placenta. Walaupun ada halal, adanya logo halal kegedan yang import daripada New Zealand, saya nasihatkan lebih baik tak payahlah. Sebab kita di Malaysia ni beramal dengan pandangan mazhab Syafi'i yang kita lebih kepada ikhtiar di perjaga-jaga. Nah, sebab tu kita lihat ada orang yang jaga kecantikan tetapi akhirnya tidak panjang jodohnya walaupun cantik make up susun sekali pun. Apatah lagi kalau pada suami yang melarang isteri supaya jangan dia beli, dia juga. Ini termasuk bab yang disebut sebagai musyrik.